Update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 2 November 2023. Gala Sky terlihat sangat mandiri sekali ketika ia tinggal dan menginap sementara di rumah dari sang bibi, yaitu Fujianti Utami Putri yang kerap dipanggil oleh Gala dengan sebutan Uti. Seperti biasa, dikala Gala Sky menginap di rumah sang bibi, Gala Sky selalu ditemani oleh salah satu pengasuhnya yang selalu mendampingi Gala Sky, yaitu Mbak Ida. Dan ada momen ketika Gala Sky terlihat sangat menggemaskan sekali, yaitu ketika Gala Sky menggosok gigi di hadapan Fuji, dan Fuji pun langsung merekam atau mengabadikan momen yang terlihat sangat menggemaskan ini. Dan tak hanya itu, Gala Sky juga terlihat kepedasan atau ia tidak kuat untuk merasakan rasa pedas karena Gala Sky salah memilih makanan, dan makanan tersebut merupakan pemberian fans dari Fuji menurut Fuji. Dan hal ini pun membuat Gala menyalahkan Fuji, namun hal itu pun hanya candaan. Berikut adalah video lengkapnya. Siapa nih habis mandi? Siapa tuh ya? Coba celananya naikin dulu. Nah. Oh, mesti sikat gigi. Waduh. Nah. Dak, kurang cemong, Dak. Ih, pinter banget. Ya ampun. Lucunya. Oh gitu. Sampai gini dong. Gitu dong. Gitu. Ditontonin warga. Iya. Kenapa sih kita duduknya di sini gitu ya? Warga. Kenapa sih? Tontonin. Kipas ininya. Dona si kipas dong. Kenapa Gal? Siapa yang ngasih saus? Ayamnya crispy. Oh. Ayah, gak bisa makan dong ya, Bang. Gak Uti. Lah, kok gak Uti? Kan Gala sendiri yang makan. Loh, gara-gara Uti udah makan lagi sono. Kuat gak? Kuat gak? Kuat. Kuat. Coba dong. Kalau kuat harus gini, kuat gitu. Asik masih. Ya udah gigit dulu dong. Kalau kuat. Kalo berani, coba. Asyik. Coba makan dulu kayak aku nih. Asyik. Lucu banget. Lucu banget. Ih, lucu banget lu. Asyik. Asyik. Gak boleh gitu. Lah kok gitu?